Cendana, kamu kenapa? Kalau kamu begini terus, pasti dimarahi ibu. Ada masalah apa, Nak? Tidak, Bu. Lalu, kenapa begini, Nak? Kalau ada masalah, ceritakan pada Ibu. Ibu siap membantu. Iya, Bu. Tetapi, tetap rajin sekolah dan semangat belajar, ya. Iya, Bu. Pulanglah, Andreas menunggumu di luar. Terima kasih banyak, Bu. Saya permisi. Tidak biasanya Cendana seperti ini. Pasti ada masalah. Andre. Mungkin Beto akan berhenti sekolah. Lu sendiri rugi kok. Sekolah senam nih.
Kenapa mau berhenti? Bapak bapak susah nak kuat kerja lena, makanya bapak berhenti sekolah. Nih, kenapa ada lomba apa? 5 hari yang lalu, bapak bapak kecelakaan nak. Kan masih ada mama toh, mama bisa bantu lu sampai lulus. Bapak mama juga sekarang sudah sakit-sakit, jadi berhenti sekolah ku harus bantu dong. Lu bertahan sa, lagi 1 tahun kau tuh sudah lulus, pokoknya bertahan sa. Beberapa hari ini, Tiana nampak tidak semangat ke sekolah. Pak, dia tahu keadaan kita. Dia tidak mau membebani kita dengan biaya sekolahnya. Saya akan berjuang apa saja, asal dia tetap sekolah. Kita harus tampak kuat, agar dia tidak patah semangat. Caralah nak. Kita mau kerja bantu mama dengan bapak. Itu tugas bapak. Tugas kamu sekarang tuh sekolah. Bapak akan bekerja apa saja asalkan kamu tetap sekolah. Bapak masih kuat cari uang. Beta sone mau bapak dan mama susah terus begini. Nak, mama dan bapak masih kuat. Tetaplah sekolah. Beta terlalu sayang mama dengan bapak. Mama dan bapak kan ada sakit. Jadi beta harus tolong. Sakit mama dan bapak tidak seberapa. Jangan khawatir. Tetaplah sekolah. Aduh. Aduh, ma. Mari kita ke kamar. Beberapa hari ini Cendana tidak sekolah. Tidak biasanya Cendana seperti ini. Cendana itu anaknya rajin dan pintar. Ya, kalau menurut saya sebaiknya ibu berkunjung saja ke rumahnya.
agar bisa mengetahui masalah apa yang Cendana sedang alami. Siapa tahu Ibu Intan bisa membantu dia. Dia pernah omong di Mita. Dia bilang dia akan berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu dan sakit-sakitan. Kenapa lu sama omong sama Bu Intan? Betul, lu omong sah supaya Bu Intan tahu. Karena sampai kepala sekolah tahu. Temui saja kedua orang tuanya, itu cara yang tepat dan bijak agar tahu persis masalah yang dialami Cendana. Terima kasih Bu, saya akan segera menemui kedua orang tua Cendana. Ternyata pekerjaan inilah yang membuat Cendana tidak sekolah. Cendana. Selamat sore, Bu. Sore, Nak. Maaf ya Bu, saya harus kerja begini untuk membantu kedua orang tua saya Bu. Oke Cendana, kerjaan begini juga baik. Tetapi lebih baik lagi kalau Cendana sekolah dulu, supaya masa depan lebih baik lagi. Anak sedang kerja kenapa disuruh berhenti? Sekolah memang penting, tapi cari uang untuk keluarga lebih penting kan? Jangan, jangan kasar begini Kak, ini Ibu Guru Wali Kelas saya. Hei Cendana. Kamu yang mencuruh saya untuk mencari kerja. Saya sudah buatkan raket ini untuk kamu dan teman-teman kamu. Supaya kamu bisa mendapat keuntungan. Kamu mau ganti itu raket? Hah? Sudahlah. Sudahlah, Nak. Tenangkan hatimu. Ibu tidak apa-apa. Ibu pamit dulu ya. Thank you.
tetap sekolah. Satu tahun lagi kau akan lulus. Kau harus kembali sekolah, nak. Nanti, kalau bebe sekolah, siapa mau bantu bapak lagi? Bapak bisa kerjakan sendiri. Bapak! Bapak masih bapak, kuat kok. Bapak, Bapak, awas. Awas. Nanti bapak jatuh. Tunggu, kapal. Apa tuh? Kalau mama dan bapak sembuh, pasti dia akan sekolah, le. Percaya, sa. Selamat sore, Cendana. Sore, Bu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Saya wali kelasnya Cendana. Saya rindu ingin bertemu bapak, mama, serta Cendana. Ibu, saya mohon maaf. Saya harus siram sayur dan sisa beberapa pohon lagi. Silakan, silakan. Permisi. Mari silakan di bawah pohon saja. Iya. Kasih. Semoga bapak dan mama mendorong Cendana untuk tetap sekolah. Saya dan ibunya sudah menyuruh dia ke sekolah. Tapi sayang, Cendana sendiri yang tidak mau. Sebenarnya, alasan apa Cendana tidak mau sekolah? Hei, ibu! Berapa kali saya harus melarang ibu untuk tidak mengganggu Cendana? Hei, kau warga yang berpendidikan cukup tinggi di desa ini. Ajakan buku ini penting bagi masa depan anak saya. Cendana sudah kerja, Om. Itu juga cukup bagus. Kita sekolah juga ujung-ujungnya untuk cari uang. Kenapa kamu masak kali kau selalu memusuhi ibu guru saya, Kak? Kenapa? Supaya kamu tahu, kami geng di kampung ini. Siapa yang berani mengganggu, akan tahu akibat. Sudahlah, pergilah kalian. Jangan ganggu Bu Intan. Kami akan pergi dari tempat ini kalau ibu ini pergi dari sini. Sudahlah, Bapak. Sudahlah, Cendana. Ibu akan pergi. Terima kasih banyak, Ibu. Karena ibu telah mengunjungi kami. Sama-sama. Aduh, apa? Aduh. Begini, Bu Intan, ya kalau menurut saya, ibu jangan memaksa jika ibu selalu mendapat masalah. Cendana itu punya aura masa depan yang baik dan cemerlang. Kalau ia tetap sekolah. Semoga Ibu Intan tidak putus asa menolong Cendana. Oh tidak, saya akan berusaha untuk tetap mengajaknya kembali ke sekolah ini. Sekolah sampai SMP sama Kika Deni, bahkan bisa masuk SMA dan juga bisa kuliah di perguruan tinggi.
Kenapa lu bisa berhenti sekolah? Bib mama dan bib bapak tua, sakit-sakitan, tak usahnya bisa kerja kabun lain, makanya bib berhenti sekolah, kau bib kerja. Bagaimana kalau di sekolah pagi, pulang siang, sore begitu baru bisa kerja begini? Awalnya, Beju pikir begitu. Tapi, penumpang rakit hanya penuh pagi dan siang sana. Terus, Bek Mama pun sakit kambuh kapan, Sar? Kalau misalnya Beju sana ada, pasti Bek Mama bahaya. Kan ada lomba pendek jaga Bek Mama, toh? Dek bapak juga sekarang semua lagi sakit-sakit. Apalagi dia pun kaki sebelah yang cacat begitu. Pasti kalau dek mama pun sakit kambuh, dia sudah bisa tolong. Kayaknya kalau begitu lo harus berdoa banyak supaya lu bapak dan mama cepat sembuh. Terima kasih atas kalian yang penasihat. Lulu untung bisa sekolah di sini. Bebeta, Ruben, Karma dan Cendana, orang tua sonde mampu jadi katong begini sah. Katong rindu sekolah, hello Reni, tapi apa daya? Betul kawan, di desa ini Lu dan Andres orang tua cukup mampu jadi pesan sekolah. Hari cuma sore ini, katong pulang cukup. Ayo kita pulang. Saja Cendana masih sekolah, dia pasti bisa mengisi soal-soal ini. Cendana itu cerdas dan pintar. Selamat sore kawan-kawan. Sore kawan. Waduh Cendana, syukur umur panjang kawan. Baru saja kata omong lu muncul. Apa kabar kawan? Baik-baik dan sehat-sehat sah. Bagaimana keadaan lu bapak dan mama? Belum sembuh kawan, masih sama kayak dulu tuh. Semoga mamamu cepat sembuh dan lu bisa sekolah lain. Untung lu ada, mesin dulu kawan. Kotop ibu ada kasih kutong kerja per kelompok susah, ini lu bisa bantu ku. Man, coba lihat. Kami semua akan selalu berdoa agar lu bisa sekolah kembali. Tuhan itu maha baik, pasti akan membantumu. Betul kawan, kalau lu mau ingin sekolah lanjut lah ya, ada jalan keluar, percayalah. Hai kawan dong, hari semakin sore nih, beb pulang doi. Beb mau kasih beb mama obat, soalnya beb mama harus kasih obat sebelum malam nah. Terima kasih banyak atas pertolongan dan bantuanmu Cendana. Oh nada, beb pulang. Dah. Baru hari ini katong dapat uang banyak. Ku hari ini penumpang membanyak nak. Katong bersyukur sah pada Tuhan. Kalau tiap hari katong rajin kerja, pasti katong dapat hasil yang lebih banyak dari ini hari lain. Tuhan itu amat baik dan adil. Kalau kita rajin, pasti ditolongnya. Cendana, lu tolong katong dulu kawan. Tolong apa lai? Karena bapak sana ada semangat begitu tuh. Mesin dulu kawan. Katong pun kelompok kan dikasih kerjakan soal matematika 10 nomor dan bahasa Indonesia 10 nomor. Semua susah-susah nak kawan, lu bisa bantu kok. Lu bisa isi bantu katong kok. Beta paling buta matematika nak kawan. Oh nah, tapi katong kerja sama-sama ya. Soalnya kan selama beta sama sekolah toh, pasti ada pelajaran yang beta susah tahu lah. Terus kalau bosan tahu,
Nah, masuk isi bantu, Zai. Oh, ayo kita kerjakan bersama. Marsu, duduk sini. Jakarta. Cendana itu anaknya amat pintar. Harusnya dia tetap sekolah. Sebenarnya dia masih sekolah, tapi orang tuanya sakit-sakit, nak. Dia bilang kalau mamanya sembuh, pasti dia akan sekolah lagi. Ya, begitulah. Ketong orang kekurangan, ada niat untuk sesekolah, tetapi sesonde ada biaya. Kalau lu son sekolah, son ada yang bisa bantu kotong kerjakan ini per kelompok yang begini susah-susah, kawan. Lu harus berusaha ke sekolah kembali. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, Cendana. Besok, guru matematika pasti senang pada kelompok kita. Marsu katong berpisah. Ayo. Terima kasih atas bantuanmu, ya, kawan. Katong jalan, ya, kawan. Da, Cendana. Kasihan mama, kita harus bawa sakit, Pak. Ya, nak. Tapi, Bapak tidak punya uang untuk beli obat dan transportasi. Terima kasih, nak. Tapi uang ini belum cukup. Bapak simpan saya itu uang. Besok baru bertambah lagi. Nak, ibu tidak apa-apa. Berjuanglah untuk tetap sekolah. Nanti kalau mama sembuh, pasti saya akan sekolah lagi. Ya, sekolah itu penting bagi masa depanmu.
Cendana, terimalah. Terima kasih, Bu. Hei, Ibu. Pergi dari sini sebelum kesabaranku habis. Mau tunggu apa lagi? Ibu Intan itu kan orang baik, hanya ingin menolong Cendana, tetapi kasihan. Untung rakit ini milik Kak Riko, kalau tidak, ketong sungguh setaku dia. Kak Riko memang sombong. Cendana muridku yang tersayang, uang ini tidak seberapa, tapi semoga dapat membantumu mengatasi kesulitan yang ada. Ibu tidak memaksamu untuk kembali sekolah, tapi ibu amat sayang padamu. Begitu juga teman-teman sekelasmu, mereka amat rindu padamu. Mereka berharap kau kembali sekolah. Cendana, semenjak kau tidak ada, suasana sekolah dalam kelas tidak seperti dulu. Saat kau masih ada, suasana kelas ini muram, sebab semua teman-temanmu amat merasa kehilanganmu. Cendana, ibu paham pada kondisimu dan keluargamu. Tapi ibu juga tidak rela kau putus sekolah di penghujung perjuangan pendidikanmu. Sebab 10 bulan lagi kau lulus. Ibu harap uang yang ibu kasih ini bisa membantumu membeli obat buat mamamu dan papamu. Janji akan berusaha untuk sekolah lagi. Selamat Papa Dusun. Selamat, oh anak Cendana, silakan masuk. Masuk. Papa Dusun, saya sangat rindu untuk bersekolah kembali. Tapi Papa dan Mama saya tidak kuat untuk bekerja dan cari uang lagi. Papa Dusun, saya mohon Bapak tolong carikan saya jalan keluar agar saya bisa bersekolah kembali. Bapak Dusun akan berusaha, tapi anak Cendana boleh berdoa supaya berhasil. Ya, terima kasih Bapak Dusun. Saya pamit dulu. Iya, hati-hati di jalan anak ya.
Manus. Lihat. Itu ibu lagi. Dia kalau begini terus payah. Tak usah peduli dia, bos. Iya. Tapi kalau bisa-bisa, Cendana dengan dipun teman-teman berhenti cari tarik rakit. Weh, kok terus dapet setoran ini? Biar bete atur dia. Tapi terlalu banyak, Bu. Terimalah, nak. Ibu tulus. Cendana, sebaiknya setelah ini engkau berhenti kerja rakit. Ibu, jangan ganggu Cendana lagi. Sudah larang dia bikin terus. Pergi dari sini. Batas kesabaranku sudah habis. Jangan, Kak. Dia ibu guru saya. Jangan bicara kasar, Kak. Cendana, kalau kamu mau berhenti kerja rakit, boleh saja. Tapi kamu harus mengganti seluruh biaya rakit itu. Dulu, biaya sewa rakit itu 10 ribu per hari. Sekarang kamu harus menyetor 20 ribu per hari. Ngerti? Mau tunggu apa lagi? Pergi! Semenjak jadi guru, saya baru pernah mendapat tantangan berat di desa ini. Masyarakat membenci saya, mencemooh saya, bahkan sampai menghina saya ketika saya berjuang demi masa depan Cendana. Nasib Cendana seperti diriku yang kualami waktu SMP dulu. Namun, saya berjanji dan berjuang terus untuk tetap bisa sekolah hingga sarjana dan kini bisa menjadi guru. Dengan gaji yang kumiliki, akhirnya saya dapat menolong ayah dengan ibuku menjalani operasi kaki palsu dan berhasil. Kini ayahku sudah bisa berjalan normal. Bagiku, hanya dengan sekolah terus, Cendana bisa menolong ayah dan ibunya memperoleh hidup yang lebih baik di masa akan datang. Tetapi kasihan, perjuanganku bagi Cendana dianggap salah. Buku itu mirip buku harianku. Dari mana dia dapat? Boleh saya masuk? Silakan, silakan duduk. Saya datang ke sini ingin mengembalikan buku ibu. Kemarin terjatuh di pasar. Terima kasih banyak. Saya memahami apa yang ibu lakukan kepada Cendana. Dan saya mengerti. Saya datang untuk memohon maaf kepada ibu. Ya, ibu pasti berat untuk memaafkan saya. Tapi saya berjanji, saya akan berbuat apa saja untuk kebaikan ibu. Ya, memang berat saya memaafkanmu. Tetapi demi kebaikan bersama, sekali lagi saya memaafkan. Mulai hari ini, kita adalah saudara. Ya, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit. Ya,
siang, Om. Selamat. Siang, Tante. Siang. Mari masuk. Terima kasih. Om dan Tante harus kuat mendukung Cendana. Dia sudah kelas 6. Rugi kalau dia putus tengah jalan. Nariko, sebenarnya kami berdua ingin dia tetap sekolah. Tapi kondisi kami membuatnya putus asa. Kesehatan kami berdua sudah semakin membaik. Semoga cepat kuat dan Cendana bisa bersekolah kembali. Kita harus mendukung Ibu Intan untuk menyekolahkan kembali Cendana. Riko, ternyata tidak sia-sia kau sekolah tinggi. Di kampung kita ini butuh orang-orang yang berpikir maju seperti kamu. Itu yang membuat saya stres, Om, Tante. Sehingga saya melihat orang-orang yang telah menjadi guru. Membuat saya benci. Tapi begini, Om. Akhirnya sekarang saya sudah sadar. Saya sudah mengerti. Jadi saya ingin membantu. Terima kasih banyak, Nak Riko, karena telah memberikan dorongan bagi kami. Ke sini untuk mendiskusikan dengan Bapak mengenai anak-anak yang putus sekolah di kampung ini, yang mana kerja mereka yang seharusnya sudah sekolah tapi membantu orang tua dalam mencari nafkah. Ada yang jual sayur, jual kue, ada yang bantu bekerja di ladang. Dan khususnya Cendana dan teman-temannya sekarang bekerja menarik rakit. Dan itu saya ingin mendiskusikan dengan Bab Desa. Oke, Riko. Semua warga desa ini berjuang dan mendukung semua anak-anak yang putus sekolah di desa ini. Terima kasih atas respon yang luar biasa dari Bapak Desa. Terima kasih, Riko. Kalau begitu, saya pamit dulu. Hari sore, katong hanya dapat 2 orang penumpang sah. Ya, ada hari baik dan juga ada hari yang buruk. Katong harus terima, sakawan. Sabar-sabar, sakawan dong. Mungkin besok, katong dapat penumpang lebih banyak dari ini hari. Lo mong benar, Cendana. Katong jangan kecewa. Hari makin sore nih, ayo katong pulang. Selamat sore. Selamat sore. Desa Neuni yang telah hadir dalam rapat sore ini untuk kita sama-sama boleh merembuk bersama untuk sepakat terhadap masalah anak-anak kita yang putus sekolah yang ada di warga Desa Neuni ini. Karena itu sekali lagi selaku kepala desa saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran tokoh masyarakat dan anak-anak yang hadir sore ini. Bapak
Bapak Desa pimpinan kita. Bapak tentu punya hubungan dengan pemerintah kota. Bapak tentu bisa berbuat sesuatu demi cita-cita anak-anak kita semua. Kita akan mendukung penuh masalah pendidikan anak-anak, terkhususnya di Desa Naiuni. Anak-anak yang ada di desa ini tidak boleh ada yang putus sekolah. Cendana, Cendana, Lukman meninggal.